Música Nah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan ya. Kemarin kan Bobi Nasution itu setidaknya sudah ditutup pintu ya oleh Partai PDI Perjuangan. Nah, tetapi di sini dari Golkar yaitu bahkan tetap kekeh dan ngotot yaitu akan mengusung Bobi Nasution menantu dari Presiden Joko Widodo untuk mengikuti Pilkada serentak pada 2024 mendatang. Nah, Ternyata di sini, wah, ada partai yaitu yang juga akan mengusung Bobi Nasution pada Pilkada 2024. Nah, pasti anda terkejut ya. Kira-kira siapa yang akan mengusung Bobi Nasution pada Pilkada 2024? Nah, dari berita di sini pasti anda kaget ya di sini yaitu bahkan Nasdem yaitu buka peluang usung Bobi Nasution jadi cakup di pilkada Sumut wah apakah di sini ya setidaknya ada musuh dalam selimut ya padahal kalau kita ketahui Nasdem di sini juga ya menggugat di Mahkamah Konstitusi padahal juga belum ada putusan terkait pilpres 2024 oleh MK tetapi di sini sudah akan membuka peluang yaitu Bobi Nasution untuk menjadi Cakup di pilkada Sumut, wah, di sini memang sangat di luar dugaan sekali ya. Perpolitikan saat ini sangat di luar dugaan. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini? Nah, di sini DPP Partai NasDem tidak menutup kemungkinan ikut mendukung Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai calon gubernur di pilkada Sumatera Utara. Sejauh ini sudah tiga partai yang memasukkan nama Bobi Nasution dalam catatan kandidat calon gubernur Sumut di pilkada serentak ketiga partai tersebut yakni Golkar, PAN, dan Gerindra Wow, kayaknya memang sangat keren sekali ya Ya memang sih, kita akan kembalikan lagi ya ke masyarakat Yaitu akan memilih Bobi Nasution atau tidak Karena memang masyarakatlah yang akan menentukan Yaitu Bobi akan dipilih atau tidak ya Memang tergantung dari masyarakat Kalau memang Bobi Nasution di situ kinerjanya cukup bagus Pada saat menjadi wali kota Medan ya tentu akan dipilih kembali lah oleh masyarakat. Apalagi di sini yang mencalonkan Bobi Nasution sudah cukup banyak ya, yaitu Golkar, Pan, dan Gerindra. Di sini partai-partai besar menurut saya. Dan pasti juga akan dimenangkan Bobi lah. Memang semua itu tidak lepas dari siapa? Ya, dari Presiden Joko Widodo lah. Karena Presiden Joko Widodo lah, di situ masyarakat juga mempercayakan. Yaitu Gibran Raka Umir Raka pada waktu lalu menjadi wali kota Surakarta dan Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Menurut saya juga tidak lepas dari sosok kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Ya memang kita harus akui lah, yaitu Presiden Joko Widodo dengan cara politiknya, dengan cara kinerjanya, menurut saya cukup cukup memuaskan lah di kalangan masyarakat Indonesia. Nah dari sini Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menjelaskan pihaknya sangat terbuka untuk menjalin kerjasama di Pilkada 2024. Termasuk jika diajak kerjasama untuk mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution sebagai calon gubernur sumut. Soalnya kemarin itu memang ada statement ya dari Hasto Kristanto, yaitu akan menutup pintu untuk Bobi Nasution. Dan bahkan pada waktu lalu ada berita yang beredar, semuanya boleh mendaftar. Kecuali Bobi Nasution Wah disitu memang bikin geleng-geleng kepala ya Kayaknya ya semacam ada Ya setidaknya dendam lah di situ pada waktu lalu ketika Bobi Nasution eh ternyata juga bermanuver mengikuti ya jejak Presiden Joko Widodo lah yaitu mendukung Pak Prabowo dan juga Gibran karena memang Gibran di situ ya adik iparnya menurut saya juga cukup masuk akal sekali memang fenomena pilpres pada waktu lalu sungguh-sungguh banyak manuver-manuver yang sangat mengejutkan sekali. Ya, termasuk Bobby Nasution, termasuk Gibran, termasuk Presiden Joko Widodo, dan masih banyak lagi lah di situ. Nah, di sini kan akhirnya sudah jelas ya, jadi kewinan Presiden Joko Widodo itu ya setidaknya membuat menantu dan anak-anaknya juga akan mendapatkan efek ekor jas lah efek ekor jas dari Presiden Joko Widodo dari sini saya juga penasaran ya dari berita Bloomberg. Dilarang PDIP, Golkar tetap usung Bobby Nasution ke Pilkada Sumut. Nah, di sini Partai Golkar tak mempersoalkan keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang melarang menantu Presiden Joko Widodo, Muhammad Bobby Nasution, untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Provinsi Sumatera Utara. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut telah kukuh memberikan surat tugas kepada suami Kahyang Ayu tersebut. Kalau Mas Bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar, kata Erlangga di PPP Partai Golkar pada 15 April 2024. Dia mengklaim Partai Golkar akan secara resmi mengusung Bobi dalam Pilkada Serentak 2024 usai pelaksanaan survei elektabilitas terhadap bertahap. Dalam survei ini, Bobi akan bersaing dengan kader dan wakil gubernur sumut Musa Rijeksah atau Ijek bersama dengan Wahgub Ijek sama-sama sudah mendapatkan surat tugas ujar dia. Wow, jadi di sini memang ditugaskan ya. Sudah ditugaskan oleh Golkar yaitu Bobi Nasution di sini menjadi gubernur dan wakil gubernurnya adalah di sini Ijek. Ya, kita lihat sajalah besok. Kalau memang ya kinerjanya cukup bagus, menurut saya juga pantaslah dipilih oleh masyarakat Indonesia oleh warga Sumut menurut saya juga ya itu memang pilihan dari masyarakat ya terlebih dari Pak Prabowo Gibran di situ memang masyarakat juga sudah memilih lah terbukti ada 96 juta masyarakat Indonesia memilih Pak Prabowo dan Gibran di situ bahkan dari real KPU dan bahkan juga dari kawal pemilu ya ya juga hampir sama lah perolehan dari suara Pak Prabowo dan Gibran yaitu mendapatkan di angka 58 jadi menurut saya di situ memang sah. Tetapi ada fenomena apa di balik itu? Ya, tunggu saja putusan MK. Putusan MK semoga saja bisa menghasilkan putusan yang sangat berimbang dan semoga saja putusan MK di situ masyarakat bisa menerima ya. Para capres-cawapres juga bisa menerima dan semoga saja putusan MK di situ setidaknya bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada kepada Mahkamah Konstitusi. Menurut saya itu yang diperlukan. Apalagi kalau kita lihat atau flashback ke belakang di situ, masyarakat ketika pada waktu lalu putusan MK yang setidaknya memutuskan usia minimal, minimal capres dan cawapres kurang dari 40 tahun bisa menjadi cawapres dan capres dengan pernah menjadi pejabat daerah atau sebagainya di situ juga sudah ya setidaknya menurunkanlah kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah menurut saya saatnya MK, yaitu bisa memutuskan yang benar-benar adil, transparan, sehingga Mahkamah Konstitusi bisa lagi dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Menurut saya, itu yang paling diperlukan. Ya, tetapi apapun itulah. Semoga saja presiden dan wakil presidennya mendatang, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya, sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.